tak percaya kan kalau Wulan Guritno ini seorang sutradara loh. Sutradara dan produser juga. Percaya gue pernah. Coba tes Sule. Coba sutradara enggak, produs film iya, tapi lan, sutradara belum berani. Kan? Belum berani, coba di sini latihannya saya pemainnya ya. Coba. Berdua sama Indah. Pemain juga. Gini deh, atau gini. Atau malu aja deh, Asule. Malu, gue ekstra suka. gini. Lo maunya gimana adegannya, lo kasih tau gue deh. Ya oke, okay, sip. Oke, okay, siap. Lo kasih tau gue pengen adegannya, lo pengen mesra, pacar, suami. Tapi pokoknya gak masalah. Cintong ya, main. Oke, sip. Ini kayak lagi tim out bola ini. Lo pacaran sama Indah. Oh. Gimana? Oh. Kalau gitu lo mah. Primus, pria modus. Mau gak? Ya udah gini, ceritanya judulnya itu adalah Cinta di Ujung Bantal. Nah. Terserah deh ya, imajinasi lo gimana lo sebagai pemain dong. Gua sekarang sepada. Kan lagi musim yang hewan-hewan tuh, Ndre. Ganteng-ganteng Srikaya. Ya itu manusia-manusia harimau. Ganteng-ganteng menyon gimana? Gak ada hewan. Ya jadi lo lagi jalan, lo lagi jalan berdua Indah, lagi ke mall. Tiba-tiba lu ikutin ini instruksinya nih. Okay. Lu jalan berdua Indah, Indah sini enggak? Ke mall. Tiba-tiba lu pas jalan ada cowok papasan, Indah jatuh hati sama tuh cowok. Lu tersakiti. Abis dong scene-nya gua. Cuma segitu doang. Karakter okay. Lu yang mau dilihat. Okay. Cowoknya gua yang lewat. Okay. Ini gua pacaran. Lu pacaran pegangan tangan, tahu okay. Ada cowok ganteng lewat. Oke, okay, ya? Oke. Okay. Action. Action. Enggak, okay. Ya, aku di sini harusnya. Lepas nanti ya. Action. Action.